Halo teman-teman, ketemu lagi bersama channel kami The Kyoto. Oke teman-teman, hari ini kita akan mereview yaitu video dari pembangunan stasiun Tebet. Nah, ini adalah sekarang saat ini stasiun Tebet lagi ada infrastruktur pembangunan. Bagaimana penampakan dari pembangunannya? Mari kita lihat bersama-sama bersama channel kita The Kyoto. Ikutin terus video dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ikutin terus video kami guys, teman-teman. Stasiun Tebet merupakan stasiun kereta api kelas 2 yang terletak di Jalan Lapangan Rosraya pada pembatasan antara Kelurahan Tebet dan Kebon Baru, Jakarta Selatan. Pemerintah Pemprov DKI Jakarta merenovasi stasiun Tebet agar terintegrasi dengan moda transportasi umum lainnya. Stasiun ini dinilai cukup strategis dengan jumlah penumpang harian mencapai 22.500 orang. Halte untuk Transjakarta di stasiun Tebet pun akan dibangun layaknya halte-halte Transjakarta lain. Lapisan cor semen telah melapisi bagian depan stasiun Tebet untuk proyek penataan plaza stasiun yang terletak di kolong jembatan layang Tebet. Stasiun Tebet akan ditata layaknya stasiun Tanah Abang untuk mengoptimalkan integrasi antar moda bagian penumpang yang mengakses transportasi kereta api. Sebagian konstruksi rangka atap silter telah terbentuk saat pengerjaan proyek penataan plaza stasiun Tebet di kolong jembatan layang Tebet. Kolong jembatan layang Tebet. Jalur putar balik di kolong jembatan layang Tebet telah rampung dibuat dan menjadi rangkai proyek penataan plaza stasiun Tebet.
Halo guys. Halo teman-teman, setelah dari video singkat dari kami tadi, jangan lupa kritik dan saran ditulis aja di kolom komentar. Jangan lupa juga like, comment, dan subscribe. Ikutin terus video dari kami selanjutnya. See you guys.